makhluk hidup semuanya. Gua mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya, ada toko wendygg.com. teman-teman, di situ buat kalian yang lagi nyari kupon One Punch Man murah, jaminan murah, kalian bisa langsung cek aja. Untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi. Dan bukan cuman itu aja, toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game voucher lainnya. Kalian bisa cek sendiri. Untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Assalamualaikum, malam makhluk hidup semua, dan balik lagi di Celebi Gaming. Celebi jelas gue bertemu aja channel ya. Dan di video kali ini, hari kedua, kita akan cobain lagi game The Great Voyage-nya, atau nama game itu Pirate Legends The Great Voyage. Teman-teman, di hari kedua kita dapat shardnya Enel dan juga 10 kupon gacha, teman-teman. Dan di video kali ini gue dapat info, katanya ada banner atau ada tempat gacha untuk kalian pencari karakter triple S, yaitu adalah tuh di situ tuh di bar event itu ada yang namanya salon atau cross server SP. Nanti bentuknya kayak gini, teman-teman. Kuponnya emang sangat limited, tapi kalau lu lihat untuk ratio formulanya, ini shardnya triple S semua, cuy. Lu lihat tuh, Lau dan segala macamnya. Paling susah sih di situ ada Mihawk Wano ya. Itu paling susah, dan masing-masing itu 40 shard. Jadi lu harus dapat 2 kali biar jadi 80 shard, baru dikombinasi atau difusion biar jadi karakter triple S, teman-teman. Katanya sih ini banyak yang dapat triple S di sini. Nah, cara dapetin kuponnya dari mana? Ini lu gua enggak admiral. Coba ya. Oke, to get it, coba. Nah, lu cuma bisa dapat dari top up kan. Tapi tenang aja, ini kita klaim dulu aja ya. Ini kita klaim hadiah hariannya dulu, teman-teman. Tapi tenang aja, kita bisa tukerin pakai diamond di event yang kemarin gua tukerin kupon biasa nih, di sini. Nah, time limited exchange, lu pilih yang ini, cuy. Harganya 1000 dua kupon, lu tukerin aja semua, guys. Jadi kan total 10 kan. Tapi gua punya 4, jadi gua akan coba tukerin 4 aja. Jadi tetap totalnya 10. Tuh, karena sebelumnya gue punya 2, gue tukerin 4 kali 2, 8. Jadi tetap aja totalnya 10. Kita akan cobain gacha di banner itu. Katanya banyak yang dapet. Ya, banyak yang dapet SSS itu di situ. Coba gue beli lagi satu deh. Jadi punya 12, kita testing satu-satu baru 10 kali ya. Tapi gue cek event dulu di hari kedua ini ada apa. Wih, free coupon, yes. Kan, wih, shard doang, anjir, kaget gue. Shardnya doang, cuy. Oke, free coupon lagi. Anjir, ada Odeng, guys. Ada Odeng, Kazuki Odeng, tapi harus top up ya. Keren tuh, padahal tuh gue suka di anime, guys. Gak ada lagi ya? Kayak gak ada lagi. Kita cek dulu semua eventnya ya. Ini gue baru banget login soalnya. Jadi lumayan nih, kita bisa ya bisa klaim-klaim. Oke nih, ada Zoro Wano daily over, kita kan kupon gratisan lagi. Thank you. Sigen dapat si Robin yang S ya, kayaknya gak kepake sih. Kayaknya nggak kepake juga. Line up gue udah minimal double S, guys. Ini Uta apa ini? Kemarin kalau nggak salah ini si Yonko Luffy dah. Sekarang berubah jadi Uta ya, guys. Gue nggak tahu fungsi buat apa. Ini apa nih? Law Shard. Ini triple S ya? Wah, keren juga sih. Nggak tahu, itu kayaknya buat para Sultan deh. Festival nih hari kedua, guys. Kita klaim dulu. Klaim lagi. Klaim lagi. Bayar nih. Dapat banyak nih. Banjir diamond, cok. Banjir diamond, cuy. Banjir diamond ini diskon daily-nya harus pakai bayar, pakai duit, teman-teman. Lalu nggak ada lagi titik merah. Oke, nggak ada lagi, teman-teman. Tapi kita testing untuk gacha dulu kali ya. Tadi kan dapat free. Bentar, ada mail bro. Kita klaim dulu. Happy Saturday, nice. Dapat lagi gratisan, teman-teman. Jadi kita gacha dulu aja. Ini kita free. Gacha koin kali aja dapat karakter. Tapi nggak mungkin dapat karakter karena di situ ada shard doang ya. Kita gacha di sini. Aduh, kagak ada gratisan, guys ya. Dijamin bintang 3 tapi belum tentu triple S. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aja triple S. Ya, bismillah ya. Abis itu kita coba gacha yang tadi kata orang-orang itu panen triple S di situ. Ada triple S gak sih, guys? Apa sih tandanya, Cong? Ya, S. Ya, Allah, si Along lagi. Along no. Ya Allah. Bintang 3 sih, cuman kurang banget bintang 3-nya, S doang, cu. Lagi yuk, bismillah yuk. Susah banget ya dapet triple S di gacanya ini ya. Emang kagak mungkin apa mungkin sih? Ya Allah, apa tandanya? Udah kayak kagak ada tanda-tanda, cuy. Double S. Wah, shard, cuy. Gue udah punya, makanya langsung jadi shard. 80 shard, teman-teman. Kalau shard buat apa di game ini ya? Coba cekin ya. Kayaknya gue gak pakai Nami deh.
No, ini gue ini kayak gini nih, baseline apa ya, gue masih juga ini, gue tadi dapat garb jadi gue nggak ngerti juga ini buat apa ya. Kalau upstar, bisa upstar guys, jadi naik bintang 3 cuy. Wah gila, 100 shard cok, lihat gak, 100 shard kalau mau naik ke bintang 4 ya. Gue nggak pakai Nami guys, burik cok, burik gue udah pakai ini, udah bagus banget. Garap Chopper buat healingnya, Perona buat ininya buff kontrolnya, Zoro gue nggak tahu buat apa, gue pakai, gue dapat aja, sama dapat Marco dari yang kemarin ya, belum ada yang OP cuy, belum ada yang OP. Ini gue lagi all in buat Marco aja sih, soalnya Marco DPS yang ya gue harus butuh dia secepat mungkin broken sih. Ya udahlah, kita gacha. Ada titik merah lagi bro, apa ini? Oh dapat Nami lagi, Nami yang mana sih? Ini mah Nami NW-nya bisa bintang 4 dong. Anjir banyak banget gratisannya. Oke, kita gacha coba ya langsung ya. Katanya orang-orang dapat triple S tuh di sini. Makanya gua penasaran. Coba gacha satu-satu abis itu gacha 10 ya. Coba dapat apa coba? Ih, animasinya sih sama ya. Coba, tadi presentasinya apa? Oke, dapat itu doang, guys. Ya karena persentasenya gede banget, 60% dapat bongkahan ini. Ini fungsinya buat apa? Lu kumpulin sampai 80, nanti lu baca, lu bisa dapat satu karakter triple S random. Di situ ada SSS Pirates yang bisa kamu dapatkan Lau, Magellan, Fujitora, Akainu, Kuzan, Mihawk, Doflamingo, Kizaru, Perospero, Charlotte, Cracker, Mihawk, Wano. If you already have a pirate, you will receive 80. Oh, jika kamu sudah memilikinya, kamu bisa dapat shardnya, teman-teman. Jadi lu bisa dapat ini kalau lu ngumpulin ini sebanyak 80. Ya emang agak susah sih ngumpulin 80 dari mana itu. Aja gua dapat cuman baru 25, guys. Masih butuh 55 lagi, dari mana gua enggak tahu, teman-teman. Ya udah kita testing 10 ya. Satu lagi tanggung. Satu lagi. Ayolah shard, bisa enggak sih dapat shard, yuk? Yuk shard yuk. Please 2 dupe sih. Oh, biru apa nih? Wah, itu lagi, bro. Gua punya 30, guys. Cuy, bayangin. Kalau gua gacha 10 dan 10-10-nya adalah yang tadi, bongkahan yang tadi, itu artinya gua dapat 50 tambah 30 80, gua bisa dapat satu triple S. Bismillah. Yuk, coba gua gacha 10 nih. Ini gua gacha 10 nih. Bismillah. Coba, bismillah. Oke, biru semua. Wah, susah ya. Wah, gila, ini dapetnya dari mana lagi, bro? Ini 40 tuh, harus 80 kalau lu mau ubah atau fusion. Ini 70, 10 lagi, guys. Ajrit. Wah, gua enggak, ini dapat apa nih? Oke. Wah, 1000 diamond, banyak banget. Anjir, sebanyak banget 1000 diamond. Ya, masalahnya lu enggak bisa nuker lagi, bro. Bisa nuker lagi enggak? Masalahnya udah exchange-nya udah limit, guys, tuh. Udah enough. Gua enggak tahu dapat dari mana lagi kuponnya. Kupon beginian cuman udah enough sih. Tuh, enggak ada lagi, guys. Gua tuh dapat kupon itu dari mana yang dua itu ya? Coba cek dulu deh. Gua lupa inget, Cok. Dapat bongkahan itu ada lagi di sini sih, inget gua sih. Mana ya? Apa yang di elite-nya ya? Coba elite-nya ada enggak? Elite ada enggak? Wah, enggak ada, guys. Wah, enggak ada, cuy. Paling lu harus top up sih kalau mau dapetin nih buat ngebuka yang dikunci itu loh. Nih di sini ada bongkahannya soalnya nih di sini nih. Tuh. Tapi lo harus ngebuka tuh, enggak tahu harus ini harus top up tuh. Anjir tanggung banget 10 lagi, bro. Aduh, gelo tanggung banget, guys, dan enggak ada lagi. Mau dapat dari mana nih bongkahannya, beda lagi. Enggak tahu, guys, dapat dari mana tuh sisa 10 shard lagi ya. Gue juga bingung. Bisa di sini ada enggak pecahan bongkahannya? Ya enggak ada tuh. Ini apaan sih? Anjir, memilih cuma 5 biji, cok. Harganya 8.000. Lu memilih cuma 5 biji, guys. Gelo, anjir. Harganya 8.000, guys. Udah ngarep itu dari tadi doang sih. Lu harus dapat 2 karakter dupe kayak tadi, misal Fujitora 2 biji aja, itu langsung bisa fusion, cuy. Itu doang sih, gua enggak tahu dari mana lagi dapetin kuponnya ya. Tanggung banget itu. Ya Allah, tanggung banget, guys. Beda ini, cuy. Ah, gila tanggung banget, cok. Ah, nggak tahu, guys. Gue belum research lagi, nggak tahu dari mana lagi tuh kupon ya. Gue nggak tahu dari mana lagi, tapi itu 10 lagi, sayang banget sih. Tuh 10 lagi, cuy. Anjir, bisa dapat triple S padahal, guys. Cuman sayang nggak bisa di fusion, teman-teman ya.
Ini milih triple S-nya enggak ada lagi. Tadi gua dapat Akainu ya. Akainu enggak ada, guys. Enggak ada Akainu tuh. Akainu kayak Fujitora, kagak ada, cuk. Kagak ada Fujitora, ini apa? Ah, buat dapet. Ini apa? Oh, ini jam doang. Ya kagak ada ya. Ya Allah, kupon yang tadi dari mana, guys, ya? Dua lagi ya. Duh, gatel gua, cuk. Anjrit. Mau triple S susah banget ini game ya. Ya udahlah. Karena gua pusing, penutupan aja mungkin ya. Semoga aja ini bisa mengobati ras. Entar. Laki ada enggak? Laki ada enggak? Kupon tadi. Cuy, dari sini, men. Nih, ada kemungkinan dapat potongan share. Coba dapetin kuponnya dari mana nih? Coba dapetin kuponnya. Oke, enggak. Ada di exchange. Pasti ada. Kupon apa namanya? Royal tiket. Pasti ada di exchange. Pasti ada di exchange. Harganya 4.500, cok. Nih. Exchange yang ini harganya 4.500. Teman-teman, mungkin next video aja ya gue coba kumpulin lagi kuponnya. Sekalian hari ketiga aja, biar sekalian besok hari ketiga kita bisa langsung dapetin si Enel. Karena Enel otomatis hari ketiga langsung bisa kita fusion dengan 80 shard. Ya teman-teman, sekaligus besok gue kumpulin lagi diamondnya untuk beli kupon tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja besok nanti pas kita gacha nih, yang royal ini gak ada di sini, gak ada, guys. Ini gak ada juga di sini, cok. Cuman ini doang sih. Ini doang, guys. Ini doang nih. Ini doang. Besok gua kumpulin kuponnya, kita beli kuponnya langsung. Semoga aja dapat ini, teman-teman ya. Doain gua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga besok gua kumpul diamondnya dan kita coba fusion Enel, God Enel Triple S. Ketik di kolom komentar menurut kalian bagaimana ya? Menurut kalian bagaimana tentang gacha ini? Kalau menurut gua sih, kayaknya ini salah satu cara sih untuk dapetin Triple S, karena ini yang paling masuk akal sih. Kalau menurut gue nih salah satu banner yang paling masuk akal. Tapi menurut kalian bagaimana, boleh banget ketik di kolom komentar. Lu suka lu boleh like, gak suka juga boleh untuk di dislike. Karena gue mau lanjutin lagi. Bye bye teman-teman semua.